Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Surah Menara yang dirahmati Allah, ada satu kisah menarik, kisah wanita mulia yang akan saya ceritakan. Ini adalah wanita mulia yang senantiasa mempertahankan keistiqomahan imannya hingga akhir hayatnya. Kisah ini bermula ketika Rasulullah SAW menjalankan Isra Mi'raj ditemani oleh Malaikat Jibril. Saat itu ketika dalam perjalanan, Rasul mencium aroma yang sangat harum. Kemudian Rasul menanyakan kepada Jibril, "Ya Jibril, tempat apakah ini?" "Ini adalah tempat wanita mulia ya Rasul, yang hidup pada zaman Raja Kejam Fir'aun," jawab Jibril. Dahulu kala, ketika Raja Kejam Fir'aun itu memimpin, ternyata ada beberapa orang terdekat Fir'aun yang diam-diam menyimpan keimanannya. Salah satunya adalah pengasuh anak Fir'aun, yaitu Siti Masitoh. Ada satu kejadian yang terlihat sepele, tetapi ternyata berakhir luar biasa. Saat itu, Siti Masitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Kemudian, sisir yang dipegangnya itu jatuh ke lantai. Secara refleks, Masitoh mengambil sisir yang jatuh tersebut sambil mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim." Anak Fir'aun mendengar tadi kaget. Kemudian menanyakan kepada Masitoh, "Apakah yang kamu maksud Tuhan itu adalah ayahku, wahai Masitoh?" "Bukan," jawab Masitoh. "Yang saya maksud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan Raja Fir'aun juga." Mendengar jawaban Masitoh tersebut, anak Fir'aun tidak terima. Kemudian mengancamnya akan melaporkan kepada Fir'aun. Hari berganti hari. Tibalah saat itu ketika Raja Fir'aun memanggil Masitoh ke hadapannya. Fir'aun menanyakan kebenarannya kepada Masitoh. Dia menanyakan, "Apakah benar wahai Masitoh apa yang dikatakan oleh anakku?" Masitoh menjawab, "Betul wahai Raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku dan Tuhan semesta alam." Mendengar jawaban Masitoh tersebut, Fir'aun marah besar. Kemudian Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya untuk menyiapkan wajan tembaga panas yang berisikan minyak mendidih. Kemudian Fir'aun memerintahkan masyarakat untuk berkumpul untuk menyaksikan kejadian tersebut. Di hadapan para masyarakat luas, Fir'aun menanyakan kembali kepada Masitoh, memberikan kesempatan kedua. Apakah Masitoh tetap pada pendiriannya ataukah Masitoh mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan? Saat itu Masitoh tetap kukuh pada pendiriannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Mendengar jawaban Masitoh tersebut, Fir'aun merasa dipermalukan. Kemudian Fir'aun murka dan memerintahkan kepada pengawalnya untuk memasukkan Masitoh beserta anak-anaknya tadi ke dalam minyak mendidih. Apa yang terjadi? Ketika itu Masitoh sempat ragu di dalam hatinya. Ia tidak tega melihat anaknya, bayinya dimasukkan ke dalam minyak mendidih tadi. Kemudian secara tiba-tiba, bayi yang dalam gendongan Masitoh tadi, yang sehari-hari belum dapat berbicara, tiba-tiba berbicara. "Wahai ibuku, sabarlah. Sesungguhnya kita di pihak yang benar. Masuklah tanpa ragu. Sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa di akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Mendengar perkataan bayinya tersebut, keraguan Masitoh hilang. Kekuatannya kembali lagi. Dengan mantap, Masitoh membawa anak-anaknya ke dekat wajan berisikan minyak mendidih tadi. Kemudian beliau mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Masitoh menceburkan diri beserta anak-anaknya ke dalam minyak mendidih tadi. Tidak lama setelah itu, kemudian tercium aroma semerbak wangi dari dalam wajan tersebut.
Sesungguhnya Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika tadi masih tahu menceburkan diri ke dalam wajan tadi, sebelum mereka sampai ke dalam minyak mendidih, Allah telah mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan bagaimana rasanya minyak mendidih tersebut. Pemirsa Seruan Menara yang dirahmati Allah, demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wal'afu minkum, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.